Hari ini informasi hasil kurs mulai turun ya. Untuk teman-teman yang pengen transfer dari Arab Saudi ke Indonesia tujuan rekening bank, hari ini kursnya 4.153,66. Tapi kalau kalian transfernya ke nomor KTP 4.157,44. Sedangkan penukaran dolar Hong Kong ke rupiah 2.025,28, yen Jepang 106,69, Korea Won 11,50, ringgit Malaysia 3.534,27, real ke rupiah 4.191,94, dolar Singapura 11.915,91, disusul dolar Taiwan 485,69, dan US dollar ini turun ya di bawah 16.000, 15.785. Assalamualaikum, apa kabar? Kita akan cek kembali informasi hasil penukaran mata uang asing dari berbagai negara ke rupiah. Langsung saja, yang pertama ada Uni Emirat Dirham 4.284,89, tapi kalau kalian butuh dirham 4.334,79. Kemudian disusul dolar Australia ke rupiah 10.403,89, tapi kalau sebaliknya 10.501,55. Dolar Kanada ke rupiah 11.475,34 dan sebaliknya 11.576,48. Untuk mata uang Swiss ke rupiah 18.174,11, kalau sebaliknya 18.340,06. Untuk Cina Yuan 2.194,79, tapi kalau kalian butuh yuan 2.221,03. Untuk mata uang euro ke rupiah 17.215,28 dan sebaliknya 17.358,38. Sedangkan pound sterling ke rupiah 20.165,34 dan sebaliknya 20.340,88. Untuk dolar Hong Kong ke rupiah 2.025,28 dan sebaliknya 2.040,02. Untuk rupiah ke rupiah 187,49 dan sebaliknya 189,57. Yen Jepang ke rupiah 106,69 dan sebaliknya 107,66. Untuk Korea Won ke rupiah 11,50, kalau sebaliknya 11,57. Dan kita sudah sampai di ringgit Malaysia 3.534,27. Tapi kalau kalian butuh ringgit Malaysia 3.579,67. Kemudian disusul mata uang Norwegia 1.462,86 dan sebaliknya 1.472,03. Untuk mata uang New Zealand 9.522,25, tapi kalau kalian butuh mata uang New Zealand 9.614,03. Filipina peso ke rupiah 275,24 dan sebaliknya 280,03. Kita sudah sampai di Arab Saudi, real ke rupiah 4.191,94 dan sebaliknya 4.246,08. Untuk mata uang Swedia 1.497,59, kalau sebaliknya 1.507,04. Kita sudah sampai di dolar Singapura 11.915,91, tapi kalau kalian butuh dolar Singapura 12.013,14. Untuk Thailand ke rupiah 446,28 dan sebaliknya 457,09. Untuk dolar Taiwan ke rupiah 485,69 dan sebaliknya 488,97. Kita sudah sampai di US dollar, ini turun banget 15.785. Tapi kalau kalian butuh US dollar 15.875. Dan untuk negara yang terakhir ini untuk KM mungkin kali pertamanya yang sudah sekian lama, 0,63 untuk jual dan juga beli. Baiklah, itulah informasi yang bisa saya share ke kalian semua. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.